tahun nyokap bokap gue ketemu itu, nyokap gue cerita, dia bilang first impression dia ngelihat bokap gue adalah mama nggak pernah lihat orang sejelek itu gitu. Sumpah, jadi gue seburuk apakah bokap gue? Gue nggak paham sih. Maksudnya gue penasaran aja. Lo ngerti gak sih? Gue bertanya-tanya dalam diri gue gitu loh. Iya, gue aneh banget nyokap gue cerita gitu, gue aneh banget. Sejelek itu, emang jelek banget. Kayaknya ukuran romantis untuk gue, ya lo beliin pacar lo barang-barang mahal gitu-gitu, okay. Atau enggak ajakin pacar lo fancy dinner gitu-gitu. Dan gue bukan tipe orang yang kayak gitu sih. Hai, gue Nadif Basalama dan ini adalah Random Questions. Oke, pertanyaan. Apakah kamu orang yang romantis? Cerita lagi nih dia. Enggak sih, gue bukan orang yang romantis sih. Biasa aja, standar di tengah-tengah. Jadi ya gue enggak tahu sih maksudnya. Lu bantuin gue dong. Maksudnya kayak enggak, gue jadi penasaran kan lu bilang iya, lu iya. Bukan orang yang romantis. Berarti lu tuh ada dong ukuran orang yang romantis menurut lu apa ya? Kayaknya ukuran romantis untuk gue, ya lu beliin pacar lu barang-barang mahal gitu-gitu, okay. Atau enggak ajakin pacar lu fancy dinner gitu-gitu. Dan gue bukan tipe orangnya kayak gitu sih. Jadi lebih ke yang misalnya kayak masak di rumah. Iya, gitu. Kayaknya menurut gue itu lebih feasible and doable untuk gue gitu. Jadi kayak kalau misalnya ya mungkin sekali-sekali enggak apa-apa, tapi bukan sesuatu yang gue bikin rutin setiap satu bulan sekali gue harus ngasih cewek gue bunga gitu ya. Atau iya, aduh. Oke. Dan terakhir ini ya. Iya, terakhir. Kalau ada mesin waktu, kamu mau pergi ke tahun berapa? Ke tahun pas bokap nyokap gue ketemu. Gue penasaran. Karena tahun nyokap bokap gue ketemu itu, nyokap gue cerita, dia bilang first impression dia ngelihat bokap gue adalah mama gak pernah lihat orang sejelek itu. Sumpah, jadi gue seburuk apakah bokap gue? Toh akhirnya bokap gue kan nikah sama dia, terus kayak anaknya empat cowok semua. Jadi kayak berarti gue gak paham sih. Maksudnya gue penasaran aja. Lo ngerti gak sih? Gue bertanya-tanya dalam diri gue gitu loh. Iya, gue aneh banget nyokap gue cerita gitu, gue aneh banget. Sejelek itu, emang jelek banget. Jelek. Bokap gue di tahun 93, ya 93. Oh, gue anak pertama. Oh, sulung. Gue anak pertama. Dari ya. Anyways, aduh gue nggak tahu lagi nyari di mana, tapi pokoknya bokap gue, menurut gue bokap gue lumayan ganteng sih. Enggak ya sih, ini nyokap gue kok sombong banget dia bilang bokap gue jelek. Gue gak ada bingung. Tapi lu nanya enggak, maksudnya kenapa kok bilangnya jelek mah, tapi iya. Dikahin misalnya gitu. Makanya gue nggak tahu, makanya agak aneh juga, makanya aduh gimana ya, udahlah. Iya. Ya kayak gitulah pokoknya lah teman-teman. Oke. Nggak aneh. Udah ya. Udah. Kayaknya udah. Hi girls, itu dia tadi random questions with me Nadif Basalama. Thank you so much for having me here di cewekbanget.id. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.